Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ajis, Jis. Oke teman-teman, sekarang gue berada di daerah Tangerang, cuy. Jadi gue bakal eksplor salah satu bekas kantor terbengkalai di wilayah Tangerang, teman-teman. Ini berarti ke tiga kalinya gue datang ke kota Tangerang, cuy. Jadi gue bakal eksplor salah satu bekas bangunan terbengkalai. Ya katanya sih ini udah terbengkalai sekitar puluhan tahun, cuy. Nanti kita bakal telusuri bareng-bareng. Infonya ini sih bekas kantor dari sebuah pabrik gitu ya. Oke cuy, di sini ada semacam kayak gedung-gedung gitulah. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke, buat teman-teman yang penasaran bisa ikutin penelusuran gue malam ini dan hal apa aja yang bakal gue dapat di sini. Oke, kita cross check. Bismillahirrahmanirrahim. Cuy, sekarang gue berada di pintu masuknya. Ini hujan, men. Di situ ada satu mobil, cuy, dan itu udah hancur banget, cuy. Ini kantornya. Ini hujan ya. Tapi enggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini aja. Jadi di sini tuh ada semacam kayak pintu masuknya, bukan pintu masuk, ini semacam kayak pos security-nya, men. Dan di sini masih banyak banget peninggalan-peninggalan bersejarah gitu. Assalamualaikum. Ini masih pos polisi, cuy. Ini kayak semacam apa ya? Oh, ini center, man. Buat ini kali ya. Buat keliling gitu. Jaga kebersihan untuk bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mitosnya sih katanya di sini ada kuntilanak, coy. Sebuah mitos, kalau kita belum buktikan ya belum bisa disebut fakta, coy. Ini banyak banget kabel-kabel kayak gini, men ya. Ini udah jam 2 malam masih aja rame gitu loh. Karena ini ada di kawasan sekitaran pabrik Tangerang. Ini udah hujan, cuy. Aduh, gimana ya gua? Di sini ada bantal, tikar, dan ada semacam kayak papan laporan kegiatan untuk pembagian kali ya. Wah, sayang banget ya main hujan, cuy. Kumaha ieu? Ini masih banyak semacam apa ini ya? Gue nggak tahu, cuy. Kita bisa kesana nggak ya? Susah, men. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Gue sempet nggak dengar suara anjing, cuy, tadi, cuy. Mudah-mudahan sih anjingnya nggak kemari ya. Aduh, hujan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halo. Ini keren banget, cuy. Astagfirullahaladzim. Oh, ini mungkin musuhannya, men. Halo. Ini musuhannya, cuy. Itu udah penuh sama jaring laba-laba ya. Ini udah puluhan tahun terbengkalai, cuy. Nah, kita kan gak perlu lama-lama di musola ya. Kita lanjut lagi. Ini sayang banget kalau dilewatkan, cuy. Cuman hujan. Kumaha iya. Ini semacam kayak cup buat gue ya. Ini ada satu ruangan ya. Oh, ini toilet doang. Halo. Hei.
Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan cuma angin doang. Di sini ada celana, mudah-mudahan sih gak ada homeless ya. Halo. Udah parah banget nih kamar mandinya. Halo. Jadi sekarang hujan, cuy. Cuman sayang banget kalau gua harus lewatin ini pabrik, men. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gua bakal semaksimal mungkin buat explore tempat ini. Ini padahal udah jam 2, cuy. Masih rame aja ya, ini bingung. Ya, di sini jadi ada semacam kayak mobil gitu, cuy. Mobil terbengkalai, men. Halo. Udah ada orang, cuy. Sayang banget ya. Gue bingung sama pabrik, men. Biasa kalau pabrik itu identik dengan mobil kayak begini, cuy. Pas gue di Karawang juga nemu mobil kayak begini. Atau mobil bekas apa ini ya? Oke, ini cuma ada ruangan kosong doang. Di sini ada semacam kayak gedung gitu, cuy. Astagfirullahaladzim. Kedengar nggak? Udah dengar sesuatu, cuy, di situ, cuy. Halo. Tuh. Kedengar nggak sih? Anginnya gede banget, cuy. Is licin, men. Halo. Gue sapi hati, cuy. Ini mesin apaan sih? Gede banget ya. Halo? Ini gua kasih judul apa ya? Kantor dekat pabrik kali ya? Ini semacam kayak limbah ya, pembuangan. Kita jalan lagi. Mudah-mudahan sih gue gak dapat kejadian yang bikin gue cedera di sini, cuy. Karena di sini banyak banget seng-seng yang udah rapuh, men. Lihat tuh, besinya aja udah copot, cuy. Ditambah hujan yang Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Kurus banget, cuy. Karena mumpung gue berada di daerah Tangerang, teman-teman. Halo. Hujan, men. Tapi nggak apa-apa lah, gue harus tetap semangat di sini, cuy. Halo. Gue nggak tahu halu, nggak tahu apa ya, karena banyak banget suara-suara yang menurut gue tuh campur aduk, cuy. Gue dengar sesuatu, cuy. Halo. Mana Cariut? Ya Mamang datang, Cariut.
Mama udah datang ke Tangerang nih, Cariut. Ini ruangan semacam pengatur tenaga listrik kali, men. Halo. Ya cuy, ini buat tempat ngatur tenaga listrik ya cuy. Ini ada mesin-mesin setelah keluar kalau dia beli aja. Soalnya alas itu buat. Hah, benang cuman burung-burung. Burung-burung malam. Eh, setelah keluar kalau dia beli aja. Oh, netas ya. Yes. Aku juga harus hati-hati cuy. Untuk spot sih gokil cuy, banyak banget. Dan di sini gue bakal menuju salah satu kantor lagi cuy, karena banyak banget kantor-kantor terbengkalai di sekitar pabrik ini men. Dan katanya ini ada pabrik coklat cuy, tapi gue belum menemuin sisa-sisa coklat buat nanti persiapan Valentine men. Oke lah, kita crossing lagi. Ini ada satu kantor lagi cuy. Dan di sini ada dua lantainya men. Ini masih bagusan dikit lah dibanding yang tadi. Bisa disebut ruangan cuy. Kalau yang tadi udah hancur banget. Gue ngeri ketimpa seng-seng doang men. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini dulu. Di sini jadi banyak bekas-bekas kabel-kabel kayak gini cuy. Cuman gue belum nemuin. Hai. Jadi sebelum setan ngagetin kita, lebih baik kita kagetin setan dulu cuy. Dan atapnya udah roboh, men. Halo. Satu lemari. Hancur, men. Ini minta maaf teman-teman kalau misalkan bising sama kendaraan ya, karena ini sekitaran pabrik, cuy. Jam segini tuh biasa mobil datang selang antar barang-barang cuy. Halo. Ini cuma ruangan kosong doang ya. Ini kayak kamar mandi. Feeling gue ini kamar mandi cuy. Ini toilet cuy. Halo. Gudang kali ya. Ya cuy, ini cuma udah mulai. Cuma ada botol-botol emang cuy. Ini perasaan gue ada yang ngikutin cuy. Halo. Assalamualaikum. Kayak ada orang cuy. Gue ngerasa ada orang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini cuma toilet doang, cuy. Cuma toilet doang lah. Oh, suara cewek, men. Ceriut! Di sini satu lemari. Cuma gak ada pintunya. Udah mulai panas, cuy. Paling ruang terbuka. Aneh yang tinggal di sini panas, men. Cuma ngeblong gitu doang ya. Gue berasa kayak ada orang, men. Halo. Merinding, cuy, di sini, cuy. Doang ya, cuma ada berkas-berkas doang. Panas banget, oi. Halo. Kayaknya kaki gua kena paku dah. Apa? Udah gue juga kawat, men. Gue cabut dulu, cuy. Wah, nempel emak, eh. Oke, teman-teman, sepertinya penelusuran gue di bekas kantor Tebungkalai daerah Tangerang kelar, cuy. Oke, gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support gue dan yang baru gabung. Gue minta dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel gue biar gue semakin berkembang dan terus bisa berkarya. Oke, langsung aja karena udah malam, cuy. Gue Ajis Rahman, gue pamit sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.